Dua terminal di Kota Bandung, nyaeta Terminal Cicaheum tur Terminal Leuwi Panjang, tacan muka pangladen pikeun operasional bus AKDP jeung bus AKAP. Eta ditutupna terminal teh rarancangna bakal langsung tepi ka tangga 31 Mei 2020. Terminal Cicaheum tur Terminal Leuwi Panjang tepi ka kiwari masih tacan muka pangladen operasional pikeun bus antar kota dalam provinsi AKDP tur bus antar kota antar provinsi AKAP. Sanajan kitu samemeh nanya tadi na tanggal 7 Mei 2020 aya aturan anyar ti Menteri Perhubungan patalikana dibuka deuna bus umum pikeun nambangan. Kepala Terminal Cicaheum Roni Hermanto nembrakeun luyuk kana surat edaran Terminal Cicaheum tacan bisa muka pangladen operasional bus tepi ka tanggal 31 Mei 2020. Khusus di Jawa Barat aya 3 terminal anu rarancangna bakal dibuka deui operasionalna luyuk kana surat edaran nomor 8 tahun 2020 ti Dirjen Perhubungan Darat. Eta terminal anu 3 teh nyaeta Terminal Indihiyang Tasikmalaya, Terminal Harjamukti Cirebon jeung Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung. Belum beroperasi sampai mungkin nanti tanggal 31 Mei yang sudah sesuai dengan Permenhub 25 tersebut. Khususnya untuk di Jawa Barat ini ada 3 terminal yang rencananya akan dioperasikan kembali sesuai dengan surat edaran nomor 9 dari Pak Dirjen Hubdar, yaitu Indihiyang Tasikmalaya, Cirebon Harjamukti, dan rencananya Leuwi Panjang. Tapi ini semua terpusat pemberangkatan ke Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta. Beja anu sarupa ditembrakeun ku Kepala Terminal Leuwi Panjang Asep Hidayat. Di Terminal Leuwi Panjang tepi ka kiwari tacan aya bus anu bisa nambangan. Masih cek Asep, Terminal Leuwi Panjang kaasup salah sahiji tina 3 terminal di Jabar anu rarancangna bakal dibuka deui. Pihakna siap pikeun muka pangladen operasional bus tapi masih ngadago kasayagaan TPO. Pengumuman dari Menteri Perhubungan diperbolehkan kembali angkutan untuk operasi dan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat tentang diperbolehkannya operasi angkutan penumpang bis yang di Jawa Barat itu yang diwakili oleh Leuwi Panjang, Tasik dan Cirebon, salah satunya Leuwi Panjang. Selama ini belum ada yang beroperasi dan kami sudah sosialisasikan dengan penumpang khusus dan bersyarat, karena penumpang itu harus punya persyaratan khusus, yaitu TNI Polri yang bertugas dilengkapi dengan surat tugas maupun ASN, dilengkapi juga dengan bebas COVID-19 dari pusat kesehatan. Mungkin masyarakat yang menengok sedang yang sakit atau berobat, dan ada keluarganya yang meninggal dunia. Lian tikitu pihakna ngasongkeun syarat jeung katangtuan khusus anu kudu ditohonan ku para panumpang anu sejata rumpak bus. Di antarana boga surat tugas tur nembongkeun hasil negatif COVID-19 lumasar kana PCR test jeung rapid test atawa surat keterangan sehat di Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Yuana Kurniawan, Bandung TV.